Kemudian kita lakukan penggeledahan, kita temukan beberapa ya, ya. Di, yang ada di dalam kotak ini, dalam kotak ini kita menemukan beberapa barang. Seperti apa ini? Ini sedotan, ya. Kemudian juga ada cangklong, ini cangklong, nah, ada berapa ini? Cangklong banyak ini, ya. 11. Kemudian ada klip, nah, ini klip plastik, plastik kecil-kecil ini ya. Plastik banyak ini, plastiknya banyak. Kemudian ada timbangan juga ini, kita temukan ini, ada timbangan juga, timbangan elektrik dan kertas aluminium foil ini, kertas ini ya ada. Kemudian kita temukan semua berbagai model ini. Jadi setelah kita menemukan itu, datang lagi saudaranya berinisial A di situ. Datang masuk ke rumah. Nah, dari kelima itu kita bawa ke Polda Metro Jaya. Menambahkan lagi, ternyata di dalam kamar D, selain barang bukti yang dijelaskan Pak Kabid Humas yang digunakan secara bersama-sama dengan ketiga tersangka, pada saat penggeledahan ternyata kita menggeledah ada satu dompet milik D yang di dalamnya masih ada 0,45 gram bruto milik dompet ini milik D. Sebelah kiri Pak. Ya, ini Pak. Jadi di kamar D ini barang bukti sabu ada dua. Yang pertama adalah 0,49 yang sedang digunakan secara bersama oleh ketiga tersangka dan diperoleh dengan cara dibeli secara urunan. Yang kedua, barang bukti sabu sebesar 0,4 juta dari dompet berwarna silver ini milik D. Ini tambahannya saja.